Selasa 13 Juli adalah hari pertama diberlakukannya penyekatan di sejumlah pintu masuk Kota Padang, menyusul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Setiap kendaraan yang akan memasuki Kota Padang diperiksa petugas dan pengendaranya diminta menunjukkan sejumlah surat, yaitu bukti sudah divaksin COVID-19, swab antigen atau PCR. Di hari pertama tersebut, belasan kendaraan yang disuruh putar balik oleh petugas di posko pengetatan Kayu Kale, Kecamatan Koto Tanga, pinggiran Kota Padang. Pengendara kendaraan tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat yang diminta petugas, sehingga dilarang memasuki Kota Padang. Tak hanya kendaraan roda 4, pengendara sepeda motor pun wajib putar balik. Menurut Wali Kota Padang yang ditemui saat meninjau lokasi penyekatan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya PPKM darurat di kota yang dipimpinnya. Bagi warga yang akan melakukan kunjungan ke Kota Padang, diminta agar menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Alhamdulillah, ya, kegiatan lancar, kami lihat dari pagi. Cuman masih banyak masyarakat Sumatera Barat, ya, umumnya ya, yang belum tahu gitu loh. Jadi kami mohon kepada masyarakat Sumatera Barat yang akan melakukan perjalanan ke Kota Padang, tolong siapkan dokumen-dokumennya, ya, bukti dari adanya vaksinasi dan juga swab antigen. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar mewanti-wanti personil yang bertugas di pos penyekatan untuk mengedepankan cara-cara humanis namun tegas dalam menerapkan aturan. Petugas yang melaksanakan PPKM darurat kepada kepolisian, TNI dan juga Satpol PP, kita berharap pelaksanaannya secara tegas tetapi tetap humanis sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dan juga kepada masyarakat agar melaksanakan prokes apabila keluar rumah sehingga tidak menyebarkan virus corona. Di Kota Padang terdapat 6 titik posko penyekatan di pintu-pintu masuk seperti di Kayu Kale dan jalur bypass Kecamatan Koto Tanga, Lubuk Ilangan jalur Padang Solo, dan Bungus Teluk Kabung jalur Padang Painan. 2 lagi posko pintu masuk melalui jalur laut di Pelabuhan Muaro dan Pelabuhan Bungus Teluk Kabung. Dari Padang, Robiha melaporkan.